Halo, selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Nah, pasti yang sudah mengikuti acara Sarita sudah tahu ya beberapa waktu yang lalu, dua bulan lalu kan sudah viral ini Kang Ubed Badrun meh, ya yang e, melaporkan anak presiden. Ini sudah dua bulan, apa kabarnya? Kok adem ayem, tertimpa isu radikal radikal dan isu-isu lainnya. Kabarnya gimana nih, Kang Ubed? Um, pertama bahwa upaya untuk melaporkan ke KPK itu sudah kami lakukan dan tentu saja kami membawa data ke sana. Jadi sebetulnya yang punya otoritas untuk melanjutkan itu ya adalah KPK. Dan itu fungsi KPK di situ apa di di diuji ya sebetulnya. Jadi kalau ditanya kabarnya, saya sudah dipanggil lagi waktu itu sekitar dua jam untuk mendiskusikan soal data-data yang kami sampaikan. Selanjutnya langkah saya kira KPK. Saat ini saya masih percaya dengan KPK bahwa KPK akan bekerja sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau KPK bermain-main dengan undang-undang, saya kira saya sangat kecewa dengan dengan itu ya. Langkah selanjutnya ini, Kang Obet kan sudah dua bulan. Tapi sejak dipanggil itu yang di, uh, diberi minta penjelasan selama dua jam, tidak ada uh, follow up apa apa lagi. Sejauh ini masih didalami, karena memang itu memerlukan satu satu analisis yang lebih dalam dan uh, mungkin juga proses uh, verifikasi data yang di uh, bagian dari pengaduan masalah saya melihat mer mungkin mereka diskusinya agak panjang soal itu masih dalam banget ya, itu ya ini soal sesuatu yang sangat sensitif ya terkait dengan dengan eh, bagian dari elit kekuasaan apalagi sekarang misalnya eh, tokoh penting dari perusahaan besar yang salah satu yang saya sebutkan sebagai bagian dari proses eh, yang saya laporkan di dalam dokumen-dokumen eh, itu diangkat menjadi wakil otorita IKN misalnya Kak diantara tokohnya ya bukan orang yang yang saya sebut sebelumnya tapi bahwa itu juga adalah tanda-tanda bahwa ini aneh langkah-langkah rezim ini dan saya kira saya saya pribadi masih terus konsisten untuk mengawal kasus ini agar KPK betul-betul membongkar praktek KKN ini ini kan sebelumnya eh, Kang Ubet ini juga mengatakan ada keganjilan karena salah satu petinggi PTSM begitu ya, yang memberi dana ke anak eh, Presiden Jokowi itu malah diangkat jadi dubes di suatu negara begitu ya. Oh, ya. ya. Nah sekarang kok malah di, salah salah satunya petinggi PTSM juga ya itu ya, ya. diangkat lagi menjadi otorita, otorita, otorita bakti wakil ot, eh, ketua atau kepala otorita IKN. Saya kira itu adalah eh, satu-satu keputusan Presiden menurut saya di tengah kebingungan untuk mengambil orang yang bisa membangun satu ibu kota negara. Dan itu juga menggambarkan bahwa narasi atau kesimpulan yang mengatakan bahwa rezim ini dikendalikan oligarki itu tidak bisa dibantah. Kalau melihat progresnya ke arah sana uh, dari KPK belum ada kabarnya, begitu ya. Uh, sementara uh, justru uh, yang dikomplainkan atau yang dikeluhkan oleh Kang Ubed bahwa salah satunya diangkat jadi dubes bukannya direspon malah ditambahi lagi ada satu-satu lagi. Jadi kita tahu arahnya kayaknya progresnya akan mundur, mundur nggak akan progres ini kasusnya. Ya, saya melihat uh, ada watak politik yang berbahaya di negeri ini karena. Uh, watak berbahaya itu adalah mengabaikan uh, rasionalitas publik mengabaikan kepentingan-kepentingan publik yang lebih besar uh, tapi pengabaian itu kemudian sangat terlihat dalam beberapa peristiwa terakhir itu artinya juga uh, bukan memperhatikan kepentingan rakyat, tapi lebih mementingkan kepentingan yang disebut sebagai oligarki seandainya Seandainya kasus ini di KPK kemudian uh, seperti yang di, apa, di saya uh, infokan tadi ya bahwa sepertinya progresnya arahnya kok malah, malah mang, mengangkat satu lagi dari petinggi PTSM begitu ya. Nah seandainya tidak ada perkembangan dari uh, KPK ini, uh, Kang Ubed kepikir ada langkah lain nggak Kang Ubed? Saya kira yang memikirkan tentang langkah lain itu saya lihat cukup banyak. Uh, apakah dia mahasiswa atau kawan-kawan akademisi lain? atau mungkin juga buruh, petani, rakyat yang e, ketika kita tanya apa respon rakyat terhadap praktek korupsi, kolusi, nepotisme, mereka responnya marah. Karena bagaimana KKN begitu tumbuh subur di tengah penderitaan rakyat. Artinya kalau ditanya siapa yang memikirkan langkah berikutnya, saya kira kita bersama-sama untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih strategis bagaimana menyelamatkan Republik ini dari praktek. KKN yang sangat uh, merajalela itu, ya, tapi kalau lihat situasi saat ini, Kang Ubed, ya, uh, memori publik itu sepertinya sudah disibukkan dengan minyak goreng, disibukkan radikal-radikal, ada azan menggonggong, katanya macam-macam lah. Jadi, kayaknya tertimpa nih isu ini. Sebetulnya tidak tertimpa, ini sedang ada proses akumulasi kesadaran kolektif bahwa ternyata problem KKN itu sampai membuat minyak goreng. Bahwa problem KKN itu sampai membuat rakyat harus mengantri. Karena kan sebetulnya praktek KKN itu musubur ketika oligarki mengendalikan kekuasaan. Pertanyaannya siapa pemilik minyak goreng? Ya oligarki. Karena faktanya misalnya kita temukan 1,1 juta liter uh, minyak goreng ditimbun oleh, oleh satu perusahaan dan itu bagian dari oligarki. Jadi artinya kalau saya menyebutkan bahwa praktek KKN yang salah laporkan KPK juga bagian dari irisan dengan oligarki dan hari ini kita dipertontonkan dengan satu praktek oligarki yang justru mengsarakan rakyat dengan penimbunan-penimbunan itu yang sudah banyak diberitakan. Mungkin saat ini uh, semua tengah sibuk membahas berbagai isu-isu tadi, belum lagi pemilu, katanya mau diundur. Bahkan elit-elit politik, termasuk pemerintah sendiri, uh, saya baca tadi Luhut bin Sarpanjaitan, sudah mulai bersuara tentang setuju akan pemilu diundur. Nah, mungkin untuk beberapa saat, isu tentang yang dilaporkan Kang Ubed ini sedikit uh, tertunda begitu, tapi uh, menurut Kang Ubed ini akan menjadi akumulasi dan akan muncul kembali. Ya, saya kira makin rezim ini ingin memperpanjang kekuasaan rakyat saya memahaminya makin menangkap satu pesan penting dari kekuasaan bahwa mereka ingin melanggengkan praktek kolusi korupsi dan nepotisme itu. Baik terima kasih Kang Ubed mungkin e, orang menganggap e, publik lupa tetapi sebenarnya yang terjadi bukan lupa tapi akan terjadi suatu akumulasi yang suatu saat nanti akan muncul meledak ya seperti bisul meledak begitu karena yang hobi memelihara akumulasi kekecewaan publik itu bukan saya, tapi yang berkuasa. Kan berbahaya kalau justru penguasa yang memelihara apa kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan mereka sendiri yang berulah, bukan kita mereka sedang menggali lubangnya sendiri. Iya. Saya kira itu. Yang pasti publik sebenarnya tidak pernah lupa begitu ya. Termasuk realita TV ini masih tetap membahasnya. Sangat realistis. <laughs> ya demikian perbincangan kita dengan Badun Badila. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.